أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah kepada kita semua. Malam ni kita dapat bertemu seperti biasa dan maaf lewat seminit dua atas urusan yang tak dapat dielakkan. Sahabat-sahabat sekalian, kita sambung lagi pada ayat 87 dari Suratul Kahfi, masih lagi dalam kisah Dzulqarnain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ayat 87 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Ia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, derhaka, maka kami akan menyiksakannya, kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab siksa yang seburuk-buruknya. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman serta beramal saleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, padanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Summa atba'a sababam, kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Hatta idza balagha matli'ash shamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaum lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang kami tidak menjadikan baginya, bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Summa atba'a sababam, kemudian ia berpatah balik menuruti jalan yang lain. Baiklah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam kisah Dzulqarnain, iaitu apabila Dzulqarnain bertemu dengan satu kaum di satu tempat yang disebutkan dengan nama Ainin Hamiah, seperti dalam Al-Quran, taghrubu fi Ainin Hamiatin, di hujung sana. Maka dia bertemu dengan satu kaum. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Dzulqarnain bahawasanya ia diberi dua pilihan, sama ada untuk mengazab mereka dengan cara membunuh sekiranya mereka ini berterusan di atas kufur pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun nak menunjukkan mereka, berdakwah, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Dzulqarnain, qala, Dzulqarnain berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Lalu Dzulqarnain berkata kepada pembantu-pembantunya, adapun orang yang tidak menerima dakwah kita, yang sentiasa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menerima akan dakwah kita, fasawfa nu'adzibuhu, maka kita akan azab mereka di dunia.
apa azab yang dikenakan di dunia? Bil qatli fid dunya, dengan cara mereka dibunuh di atas dunia. Kemudian apabila dia pergi ke hari akhirat, dia akan diazab pula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, iaitu neraka jahannam. A'azanallahu minha, kita mohon Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripadanya. Jadi sahabat sekalian, ini memang sunnatullah kepada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ianya diazab oleh Allah di alam dunia dengan hidupnya tidak senang, hidupnya tidak tenang. Kemudian di hari akhirat pula dia akan disiksa oleh Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, kekallah ia di dalamnya buat selama-lamanya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrik min ahli alkitab, sesungguhnya orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa mereka ini akan masuk neraka. Mereka seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia masuk neraka Allah, khalidina fiha, kekal dalam neraka Allah buat selama-lamanya. Sini tuan-tuan harus ingat, di antara dalam mazhab kita, dalam akidah kita Ahlus Sunnah, dia mengatakan begini. Ini beza di antara orang yang melakukan dosa kafir pada Allah. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buat selama-lama kekal. La nihayata lahu, tidak ada hujung baginya. Adapun bagi orang yang melakukan dosa besar, kalaupun dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kesudahannya. Ada penghujungnya ialah dia akan keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini balasan Allah kepada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Zulqarnain memilih itu. Kalau dia terus dengan kafir dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan siksa dia, kita akan perangi dia sehingga dia mati, dia balik bertemu dengan Allah, maka Allah akan mengazab mereka. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa amma man amana wa amila salihan. Adapun orang-orang yang beriman pada Allah, wa amila salihan, dan dia buat pula amal yang baik, amal yang saleh, yakni mana-mana orang yang terima iman dengan Allah, orang yang mengesakan Allah, orang yang membenarkan dakwah yang dibawa olehku, dan dia pula wa amila amalan salihan, dia buat pula amalan-amalan yang baik, yang saleh, falahu jazaa'anil husna, maka bagi mereka itu ialah balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Falahu jazaa'anil husna, baginya balasan yang sebaik-baiknya, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak akan memberati. Yakni kami akan tuntut daripadanya itu urusan-urusan yang begitu mudah, yang tidak ada apa-apa kerumitan pun, supaya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ini suka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia suka tuhawi ke dia kerak, dia suka sembahyang, dia suka puasa, dia suka zakat, dia suka buat keluar apa-apa bantuan. Bukannya mereka ni buat dengan perasaan yang penuh kepayahan dan sebagainya, tetapi dia buat walakin bisahlil muyassar, dengan keadaannya cukup mudah. Jadi kawan-kawan, orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla dan juga buat amal yang baik, amal yang saleh, maka mereka ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada merekanya nikmat. Apa nikmat Tuhan bagi pada mereka? Balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Balasan syurga Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Balasan syurga tuhawi kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kuat ke suara gua letih balik. Allah Subhanahu wa taala bui orang yang beriman dan buat amal yang baik.
Kalau berimeh saja tapi tak buat amal yang baik, tak buat amal yang salih, dia rugi kawan-kawan sekalian. Sebab tu ulama kata laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman ni bukannya dengan angan-angan sahaja, bukan dengan hiasan saja. Walakin tapi iman ini ma waqara fil qalbi. Apa yang diikrarkan dalam hati manusia, wasaddaqahu al-amal, dan kena benarkan dengan perbuatan. Tuan-tuan bukalah Al-Quran, surah At-Tin baik, surah Al-Asri baik, surah kecil dalam Al-Quran. Kita ambil contoh, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Allah Ta'ala sebut dua-dua, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Dalam surah At-Tin, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Banyak ayat Al-Quran yang menyebut beriman kepada Allah, وعملوا الصالحات, dan buat amal yang baik, amal yang saleh. Jadi kita kena ingat baik-baik, iman kena buktikan dengan amalan. Kalau sekadar menyatakan beriman tapi tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tidak haji dan sebagainya, dia masih ada iman. Kalau dia mati pun akhirnya dia boleh syurga, insya-Allah. Tetapi sebelum dia masuk syurga Allah, dia akan disiksa dalam neraka Allah kerana dia meninggalkan awamirillah, dia meninggalkan akan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak ilalladzina amanu wa amilus salihat. Jadi kata Zulqarnain, wa amma man amana, adapun orang yang beriman, wa amila salihan, buat amal yang saleh, falahu jazaanil husna, maka bagi mereka syurga. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan katakan, minta pada mereka ini, berikan pada mereka segala perkara menjadi mudah bagi mereka, suka buat awamirillah. Saya ambil contoh benda kecil ya tuan-tuan. Ada seorang ulama namanya Ibnu Sa'di. Ibnu Sa'di ada satu kitab tafsir Al-Quran, nama dia Tafsir Ibnu Sa'di. Dalam kitab tafsir Ibnu Sa'di rahimahullah, dia kait dengan ayat dan sebut ceritanya, kalau kita buat amal yang baik, terjaga perintah Allah menjadi mudah. Pada mentafsirkan qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang wa amma man a'ta, orang suka bui, wattaqa, bertakwa pada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan perkara yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, kami permudahkan pada dia untuk segala urusan. Ulama-ulama kata, kalau kamu nak tahu harta kamu ni berkat ataupun tidak, antara caranya ialah kamu tengok, adakah Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan bagi kamu untuk buat kebajikan ataupun tidak dengan harta. Kalau tengok ada peluang kebajikan, kita buat dengan mudah, itu berarti harta kita berkat. Mudah. Ni pun agama kita ni mudah. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Kalau kita tengok nak buat kebajikan ni susah, maka tuan-tuan dikasih sekalian, kita kena faham bahawasanya itu adalah satu kerumitan kepada kita. Itu maknanya harta yang kita ada itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek harta kita baik-baik. Summa atba'a sababa. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kemudian Zulqarnain salaka tariqan akhar. Dia pergi melalui jalan yang lain pula, muttajihan, menghala kepada sebelah timur, sehingga sampai ke suatu tempat yang terbit padanya matahari,
Dia dapati di sana ada satu kaum yang sifat mereka itu hufatan uratan, yakni satu kaum yang tidak menjadikan apa-apa perlindungan kepada mereka, tidak ada pakaian. Hufatan artinya tidak berselipar, uratan bertelanjang bulat. La, kata ulama, la syai'a yasturuhum min harrisyams, tidak ada sedikit pun pakaian yang boleh menutupi tubuh mereka daripada panasnya matahari. La minal libas, tidak ada pakaian macam orang asli di Afrika lah, ibarat kita kata. Wala minal buyut, tidak ada rumah. Wal mabani, tidak ada bangunan-bangunan. Wal asyar, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Wa innama ya'ishuna fi mafazah, dan mereka ini hidup di tengah-tengah padang yang begitu luas. La ma'wa fiha, yang tidak ada tempat perlindungan, tidak ada pokok, tidak ada kehidupan. Wa aktsaru ma'ishatihim minas sama', dan kebanyakan sumber kehidupan mereka bersumberkan daripada makanan-makanan laut. Nah, dia sampai ke tempat itu selepas bertemu dengan tempat ini. Baik. Kazalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra, demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Yakni sesungguhnya urusan Zulqarnain ini, kata Allah, sebagaimana yang kami sifatkan itu sebelum dia mengikuti akan jalan-jalannya sehingga sampai ke sebelah timur dan baratnya. Dan kita telah mengetahui di ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Zulqarnain menjadi raja, kami, kata Allah, melihat kepada semua keadaan ini, semua urusan-urusan ini dalam ilmu pengetahuan kami, kata Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, ilmu Allah taala terlalu luas. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', Allah Subhanahu wa taala tidak sunyi bagi Allah walaupun sedikit daripada apa yang ada, sama ada di bumi ataupun sama ada di langit. Baik. Jadi Iskandar Zulqarnain ini, tuan-tuan, maka dia pun pergilah sampai ke tempat itu. Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain pula. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Ini jalan yang ketiga. Jalan pertama sampai ke tempat Ainin Hamiah. Jalan yang kedua jumpa tempat yang ke sebelah timurnya, tempat yang orang tidak ada perlindungan langsung. Jalan yang ketiga Zulqarnain sampai di mana? Hatta summa atba'a sababa hatta idza. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataannya. Kemudian Zulqarnain pergi jalan yang ketiga di antara timur dan barat. Muttajihan minas syarqi ila syimal, daripada timur ke utara. Sehingga ia sampai di kawasan dua bukit. Kata ulama tafsir, sampai di antara dua gunung, itu di antara Armenia dan juga Azerbaijan. Kalau hari ini tempat tu ulama kata nama dia, iaitu di kawasan Armenia dan juga Azerbaijan. Di sebelah atas tu, di sebelah dekat dengan Uzbekistan, di sebelah sana. Artinya kerajaan Zulqarnain ini sampai kepada sebelah Afrika, hujungnya di Al-Maghribil Arabi, Morocco, Marrakesh dan sebagainya. Kemudian mari pula ke sebelah timur, sebelah kita, naik pula ke sebelah Asia Tengah sana, sampai kepada kawasan Azerbaijan dan juga di kawasan Armenia. Bukalah tengok Google itu. Wajada min waraihima qauman minan nas, didapati di sana ada satu kaum manusia. La yakaduna yafhamuna kalama ghairihim, mereka ini tidak memahami bahasa orang lain kerana peliknya bahasa mereka, kurangnya kecerdikan mereka. Orang ni orang cukup pelik, tua-tua semua. Kata ulama, kaum ini di kalangan kaum yang as-saqalibah, as-salaf, yang mana mereka ini tinggal di sebelah timur Laut Hitam, di antara dua bukit. Ada ulama kata sekarang ni nama dia dalam bahasa Arabnya di antara dua bukit dekat dengan satu bandar, Babul Abwab. Ni nama-nama lama lah kawan-kawan sekalian.
apa pun nak sebutkan di sini bahawa kerajaan Zulkarnain di sebelah barat pergi ke sebelah timur, naik ke sebelah atas sana tu, semuanya sampai kepada kerajaan Zulkarnain ini. Hebatnya Zulkarnain yang memerintah dunia ini. Baik kawan-kawan sekalian. Qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ardi. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka? Ulama-ulama menulis pada mensyarahkan Ya'juj wa Ma'juj, dalam Al-Quran tidak diterangkan siapa dia kaum Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi menurut asal bahasa, kedua-dua perkataan itu artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh, menyalakan api rusuhan, membuat kacau bilau dan merosakkan kehidupan sesama manusia. Baik. Mereka berkata, yakni penduduk yang duduk di antara laluan dua bukit ini. Waqad fahima kalamahum Zulkarnain. Zulkarnain memahami bahasa mereka. Dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain boleh memahaminya, ataupun ada ulama kata Zulkarnain boleh faham dengan biwasitati turjuman, melalui penterjemah. Dikata inna Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj, dalam bahasa Kelantan panggil Jumajuk. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka ini dua kabilah di kalangan manusia yang suka buat kerosakan di bumi Tuhan. Yufsiduna fi ardina bil qatli. Ya'juj wa Ma'juj, mereka suka buat kerosakan di bumi kami dengan cara membunuh, melakukan kerosakan, melakukan kezaliman dan melakukan segala bentuk kefasadan, segala bentuk pengkhianatan, segala bentuk kemungkaran dibuat oleh golongan Ya'juj wa Ma'juj. Sebab itulah tadi disebutkan bahawasanya tidak disebutkan siapakah dia Ya'juj wa Ma'juj. Tetapi terjemahan perkataan Ya'juj wa Ma'juj itu satu kaum manusia yang tabiat mereka ini suka menceroboh, suka menyalakan api rusuhan, membuat kacau bilau dan juga merosakkan kehidupan manusia. Orang yang suka hidup dalam suasana permusuhan yang selama-lamanya ini, bolehlah dikatakan ia memiliki sifat seperti mana sifat Ya'juj wa Ma'juj. Baik. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Wahai Zulkarnain, dia kata, bolehkah, dia kata, kamu jadikan untuk kami ini benteng di antara kami dengan mereka, buatkan untuk kami ini sekatan di antara kami dengan mereka, dan kami akan bayar kepada kamu melalui sumber pendapatan kami. Yakni buatlah kepada kami ini benteng, wahai Zulkarnain, supaya kami ini selamat daripada pengkhianatan ini. Ada ulama cuba terjemahkan, dia kata Ya'juj itu golongan Tatar, Ma'juj golongan Mogul. Tatar dengan Mogul ini asal mereka daripada keturunan yang satu, yang duduknya mereka ini di sebelah timur Asia kita. Kata pengkaji lah, dia kata golongan Moro dengan Tatar yang lama ini, duduknya mereka ini daripada negeri Tibet dan negeri China sehinggalah kepada Pakistan. Di sebelah atas sana tuan-tuan, ini di kawasan Ya'juj wa Ma'juj pada pandangan setengah daripada ulama-ulama tafsir. Memang pun kalau kita baca sejarah sejarah orang-orang ganas di dunia ni, penakluk dunia ada beberapa orang. Kalau kita baca, ada penakluk dunia yang namanya seperti Genghis Khan. Genghis Khan ini menakluki dunia. Cucu kepada Genghis Khan namanya Hulagu Khan.
Ini semua penakluk-penakluk dunia suka buat kerosakan di dunia. Hatta hulaguhan pun di akhir hayat dia, dia habis dia menakluki apa yang dia nak dan sebagainya, dia menjatuhkan kerajaan Abbasiyah dan sebagainya. Akhirnya dia telah berpesan, sekiranya aku mati, maka kebumikanlah jasadku ini di dasar laut, di dasar tasik di Armenia. Itu kawasan-kawasan mereka di sebelah atas, golongan-golongan pengganas ini, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian. Maka mereka berkatalah kepada Zulkarnain ini supaya buat benteng untuk selamatkan mereka ini daripada bencana yang dibawa oleh golongan yang tidak baik ini. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka dibuatlah aqamahu Zulqarnain fi awailil qarnil khamis ashar al miladi. Kata setengah ulama, dia kata Zulqarnain buat benteng ini pada awal kurun yang ke-15 Masihi. Ini kata setengah-setengah penulis sejarah lah. Baik, nama tu macam-macam lah. Ada nama, dikatakan nama dia Balakh, ada kata nama dianya Babul Hadid, dekat dengan Tirmiz. Kalau kita balik ke Tirmiz, dia pergi pula, kita makin nampak lokasi dia. Kalau Tirmiz, satu bandar bersempadan dengan negara Afghanistan. Tu Tirmiz, tuan-tuan pergi daripada Kuala Lumpur pergi ke Tashkent. Dari Tashkent, tuan-tuan terbang pergi ke Tirmiz. Di Tirmiz ni kita pergi, kita boleh tengok bersempadan dengan negara Afghanistan di kawasan Gunung Ganang. Kalau disifatkan kawasan ini kawasan bergunung, kawan-kawan sekalian, maka benarlah seperti mana disebutkan bahawa kawasan ini memang kawasan bergunung. Saya naik bas daripada Tirmiz, saya pergi ke Uzbekistan, saya terbang pergi ke Tirmiz. Dari Tirmiz kami tengok di seberang sungai sana ada negara Afghanistan. Dari Tirmiz pergi ke Bukhara, kita naik bas, kita melalui kawasan gunung-gunung sahaja. Kalau kata kawasan gunung di sebelah Asia Tengah ni pun tuan-tuan, memang betul lah kawasan disebutkan seperti oleh penulis sejarah ini. Ada disebutkan juga dengan sebagai nama di antara penakluk pada masa itu seperti nama Timur Lang. Tapi Timur Lang ni tuan-tuan, orang-orang penakluk Islam tak suka kepada nama yang disifatkan menghina kepada tuan dia ni. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Jadi dia kata sini bahawasanya dibina satu benteng yang boleh menyekat mereka daripada golongan-golongan yang zalim, golongan yang kacau ini di kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Oleh itu, bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Kata Zulkarnain, dia kata, ma makkanni fihi rabbi, pertolongan Tuhan kepadaku, anugerah Tuhan kepadaku ini yang Tuhan beri kepada aku dengan kerajaan yang luas, kekuasaan yang hebat, harta begitu banyak, lebih baik daripada pemberian kamu. Jadi kata dia, aku tak say kepada harta kamu, cuma kamu tolonglah aku. Kata Zulkarnain, tolonglah kami untuk buat benteng yang boleh menyelamatkan kamu dengan Ya'juj wa Ma'juj ini. Seperti mana kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa dikurniakan oleh Allah Taala kepadaku lebih baik daripada harta dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kamu. Zulkarnain kata, sa'iduni biquwah, tolonglah aku dengan kekuatan yang ada pada kamu. Wa mari orang laki-laki di kalangan kamu, orang perempuan, bawa pula alat-alat binaan, aku jadikan bagi kamu ni satu benteng yang kuat untuk membantu kamu. Atuni zubaral hadidi hatta idza sawa baina sadafaini qalan fukhu hatta idza ja'alahu nara.
Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, ia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah ia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Zulkarnain berkata, atuni zubaral hadid, bawakan kepada aku ini ketulan-ketulan besi, qita'ul hadid. Apabila mereka ni bawa mari, dia pemulalah bina. Dia bina di antara dua bukit ni, tuan-tuan letak ketulan-ketulan besi antara dua bukit ini, dak susu-susu-susu-susu malak, sehingga bila dia sama tinggi dengan atas kemuncak bukit gunung yang tinggi ini, apa dia buat? Dia suruh letak pula dalam tu tembaga-tembaga cair yang panas supaya menjadi satu benteng yang kuat. Letak molek, panah dengan api molek, lepas tu cuah pula tenaga ni di celah-celah besi tadi. Maka jadilah ia ketulan-ketulan besi yang melekat-lekat dan tutuplah laluan di antara Ya'juj wa Ma'juj dengan penduduk di sebuah kampung ini. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, yang mana mereka ini tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Bila buat tutupan ini tuan-tuan sekalian, maka golongan Ya'juj wa Ma'juj ini tidak berkuasa untuk naik ke sebelah atas benteng ini kerana dia terlalu tinggi dan dia terlalu licin, dan mereka tak mampu untuk menebuk daripada bawah kerana ia ni terlalu teguh, terlalu kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala merehatkan golongan ini daripada sebarang kezaliman dan sebarang kejahatan. Ini kalau dua negara, ini golongan yang jahat, ini golongan yang baik, ditutup lubang golongan yang jahat, maka tidak boleh nak buat jahat kepada orang lain. Tetapi kalau kita memerintah negeri yang ada padanya manusia, kita nak sekat kejahatan ini, kata ulama, hasinha bil adli. Nak sekat dia begitu mudah, iaitu kita pagari ia dengan keadilan. Kalau kita merintah buat dengan adil, molek tuan-tuan semua, tak ada orang marah belaka. Bapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu boleh tidur molek-molek di bawah, boleh tidur molek-molek di bawah pokok kayu. Pasal apa? Sebab dia adil. Adalta, kata orang Rum kepada Umar, adalta, mu berlaku adil, maka kamu dapat kerehatan. Memanglah tuan-tuan, kalau kita berlaku adil, kita meretas dan sebagainya, semua orang saya berlaku kepada kita. Walaupun ada orang bercidak, kalau pemerintah ni juruh telajak kaki projek, beci ya pula nak makan projek. Tali rasuah tak makan, gotu-goni tak makan, payuhlah pula. Tapi kalau kita jahat, semua orang marah. Kita tu hai pun marah. Kalau kita berlaku adil, orang jahat dia marah, tapi tu hai tidak marah. Seadil-adil Khalifah Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu, akhirnya dia dikhianati oleh orang yang tak suka kepada keadilan dia. Sebab orang nak makan dia tak leh, nak guna dia tak leh, maka orang buat khianat pula kepada dia. Dunia ni tua-tua, jadi baik orang benci, jadi jahat orang benci. Nah, dunia ni. Tapi baik jadi baik, walaupun orang benci kita jadi baik, tapi Tuhan suka. Kalau kita nak orang suka, kita kena jadi jahat sepuluh dengan dia, tapi akhirat kita menderita sebab kita menjadi insan yang jahat. Di manakah kita fikir-fikirkanlah. Wa mastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Qala hadha rahmatun min rabbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Setelah itu berkatalah Zulqarnain, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, ia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Zulkarnain berkata kepada penduduk negeri itu, benteng yang kita buat ini satu nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian untuk menghalangnya dengan kamu. Kamu boleh hidup molek terhalang daripada Ya'juj wa Ma'juj dengan selamat. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu kena ingat, akan tiba satu masa di mana mereka ini boleh keluar.
akan tiba satu masa mereka ini boleh keluar. Memanglah tuan-tuan sekalian, di akhir zaman akan keluarnya makhluk dipanggil dengan nama Ya'juj wa Ma'juj. Ha, akan berlaku ni, ini di akhir zaman. Dan memanglah tuan-tuan sekalian, akan ada satu masa mereka ini akan keluar. Nah, akan keluarlah dengan segala kekuatan-kekuatan mereka ini untuk buat kerosakan semula. Samalah seperti lepas pada itu tuan-tuan sekalian, keluar juga baka mereka seperti Genghis Khan dan segala keturunan dia, buat kerosakan di muka bumi, di sebelah timur, di sebelah barat, menghancurkan segala tamadun-tamadun umat Islam ini. Dan mereka telah menjatuhkan khilafah Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah dan sebagainya. Ini disebutkan bahawasanya kawan-kawan sekalian, walau ditutup macam mana pun, tapi bila mari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terbuka juga perkara-perkara yang seperti ini. Demikianlah kehidupan kita di atas dunia ini. InsyaAllah tersambung lagi tafsirnya pada ayat 99 pada kuliah kita. InsyaAllah pagi esok ada kuliah bersama saya dalam bab wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuliah tafsir Al-Quran ini saya tangguhkan untuk 2-3 malam. Malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu saya tangguhkan. Kita bertemu pada malam Ahad ya. Saya ada hal tak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah pada malam Ahad ni kita bertemu lagi dalam ruangan tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi bermula ayat yang ke-99 insya-Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.